Mengenang tragedi 10-0 Senja Kelam di Langit Garuda. Tahun 2012, cakrawala sepak bola Indonesia diliputi gelap bekat, menyelubungi setiap hati pecinta bola negeri ini. Gumpalan duka sulit terurai pada sebuah hari langka tanggal 29 Februari 2012. Ketika waktu seakan berhenti dalam siklus 4 tahun sekali, sebuah kisah pahit tertulis dalam sejarah bangsa. Bukan sekedar kekalahan yang dihadapi, tapi penghinaan, perasaan hancur dan luka batin yang menggores senubari hingga kini. Panggung itu, kualifikasi Piala Dunia 2014, menjadi saksi bisu atas tragedi yang tak terlupakan. Di bawah langit asing Bahrain, timnas Indonesia dibimbing oleh Aji Santoso turun ke lapangan, namun tidak dengan kekuatan penuh. Harapan yang tersisa adalah sekedar serpihan mimpi yang terkoyak oleh dualisme di tubuh federasi dan liga. Mereka yang dikirim ke medan laga hanyalah prajurit-prajurit muda tanpa pelindung, terhempas ke tengah badai tanpa senjata, bagaikan domba yang dihantar menuju altar pengorbanan. Ketika peluit akhir mengaung, kenyataan menghantam lebih keras dari dugaan. Skor akhir mencatat angka tak terbayangkan, sebuah noda begitu dalam sejarah sepak bola kita. Indonesia takluk 0-10, 10 gol mengguncang jiwa, lalu menghantam hati setiap insan yang mencintai Garuda. Syamsidar, Andi Muhammad Guntur dan barisan pertahanan yang hilang kehilangan arah berjuang dalam bayang-bayang keputusasaan. Mereka tak mampu menghentikan badai serangan Bahrain. Satu demi satu gol mendarat, seolah-olah waktu bergerak dalam lambat, setiap tendangan bagai cambuk yang merobek harga diri. Malam itu, setiap serangan lawan bukan hanyalah tentang angka di papan skor. Mereka adalah luka-luka yang menancap dalam di hati kami, menggantikan kebanggaan dengan kesedihan tak terperi. Kami sebagai penonton setia tak bisa berbuat apa-apa kecuali terpaku di depan layar kaca, hati terluka merasakan derita dalam keheningan. Namun di balik amarah, di balik kekecewaan yang tak bertepi, ada rasa iba tak terelakkan. Pemain-pemain muda yang turun di lapangan malam tak itu layak dijadikan kambing hitam. Gunawan Dwi Cahyo, Abdul Rahman Sulaiman, Ferdinand Sinaga hingga Irfan Bahdim, mereka adalah korban dari badai yang tak mereka ciptakan. Dalam kekacauan federasi dan persiapan yang pincang, mereka hanya bisa berjuang sekuat tenaga meski tangan mereka terikat oleh keadaan tak adil. Momen yang seharusnya menjadi awal perjalanan mereka di pentas dunia berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah terhapus dalam ingatan. Nama-nama mereka tercatat dalam sejarah dengan tinta air mata, menjadi bagian dari babak kelam sepak bola nasional yang akan selalu diingat dengan kepedihan. Beberapa hari mereka masih terus berjuang, menggali harapan di liga domestik, mencoba menembus kesalahan yang bukan sepenuhnya milik mereka. Sementara yang lainnya memilih berjalan menjauh, membawa beban rasa malu yang tak akan terhapus oleh waktu. Aji Santoso, sang pelatih, tak memiliki banyak pilihan malam itu. Dengan sumber daya yang terbatas, ia mencoba merajut strategi terbaik yang ia mampu. Namun tak ada taktik, betapapun cemerlang, yang dapat menyelamatkan skuad Garuda dari kehancuran yang telah tergaris takdir. Beban kekalahan itu tak hanya ditanggung oleh sang pelatih, tetapi juga oleh seluruh sistem sepak bola kita yang terpecah, terpuruk dalam perselisihan dan ketidakpastian. Tragedi ini bukan sekedar kegagalan tim, tetapi cermin dari perpecahan dan intrik politik yang menghancurkan persatuan Garuda. Kekalahan ini lebih dari sekedar angka, ia adalah cermin yang memantulkan luka-luka bangsa ini, mencerminkan keretakan yang tersembunyi di balik gemerlap lapangan hijau. Dari kehancuran ini, kita belajar bahwa dalam sepak bola, kekuatan fisik hanyalah satu sisi, sementara kekuatan mental, persatuan dan cinta tanah air adalah fondasi sejati yang harus dijaga. Memang ini memalukan, pedih tanpa ragu, seperti fajar yang terbit setelah malam tergelap. Ada harapan yang tersisa bahwa dari puing-puing kekalahan ini, kelak Garuda akan bangkit. Ketika hari itu tiba, kita akan melihat kembali ke 29 Februari 2012, bukan sekedar hari duka, melainkan sebagai hari di mana kita pernah jatuh, tetapi tak pernah menyerah. Selamat berjuang timnas, biarlah luka ini menjadi bara untuk mengalahkan Bahrain pada 10 Oktober 2024 ini. Jadikan kisah kelam itu sebagai cambuk untuk meraih 3 angka.